bahwa berjenggot itu suatu hal yang sunnah. Bukankah itu boleh? Tidak boleh dong hal itu kemudian dianggap sebagai hal yang terlarang. Toh juga tidak melanggar hukum. Ketika kawan-kawan melihat bahwa tidak isbal itu adalah suatu pilihan, kan tentunya harus dihormati. Hal-hal begini kan yang kemudian kalau dihukumi bahwa yang begitu loh Taliban, terus manfaatnya mengatakan itu apa?